Jadi peh dalam doa, dalam doa Allahumma wafiqni bamadakeun, ya Allah Nabi taufik kelun, Nabi bumufum lun dalam agama. Jadi menyanyian keterima, ketanya karuf dalam urang yang dipilih oleh Allah untuk bumufum, maka gepemudah asbab-asbab mufum kedanya. Jadi asbab mufum yang pertama ialah betah di daya. Hana peh pikir-pikir le ke wa sabi-sabi. Alihnya ik tak mulang, ik tak bubut mulang, ik tak bubut muafai dan mufum, mufum baju bacut, mufum baju bacut. Karena tafakuhnya mana jih mufum bacut 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 bacut. Kon malim tiga, kon lagi ke play puah gede, lagi ujian berat, mau ujian berat pih mana nak sih tu kan? Kon lagi ke play yang drum yang ni deh. Jadi tafakuhnya mufum bacut 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 bacut. Bahkan ada urang yang mufum surah pemajih dengan ilham lagi nyancit. Kan mana aja bang kedua ilham aju mum malim aju ina jawa aju. Bahkan menyona urang yang kejadian lagi nyan patut tak curiga bacut. Nyo pukun. Pua kadang baje sagai kesuk baje urang malim. Surban ke pakai surban urang malim. Alanya ke pegah ba insyaallah. Kadang ihnan sagai. Sebab lan tiba-tiba dari barakan jahil mantak e jino janggut ka panjang baje ka je surban kana masyaallah dia berhawa. Punyo nyan ilham. Sebab ilham tafaqquh sid syai'an pa syai'an. Cuma na surah yang kadang-kadang surah nyan payah. Tetapi mufum dengan jalur yang kan jalur semikili. Karena hantu akal, karena hana sanggup tapi ke mufum dan cocok untuk surahnya dengan kaedah-kaedah yang kena. Tentu menumpuk lilam, sabah lilam, tuhah lilam. Tak menan kan kejadian ji. Ilmu juga boleh men sabah ju. Habis punya na ju tamang laulai dekenan. Yang bertuh le dan nyom tiga.